Omar tangan-tangan menyesuaikan tempat, bisa maju ke depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadirin. 1, 2, 3, 4. Bangkit ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3. Terkait dengan agenda hari ini sih, ini kan sudah mulai lagi digelorakan olahraga semacam ini di Kota Solo sendiri. Harapannya seperti apa dan progresnya bagaimana kalau dari saya sangat mengapresiasi acara yang diselenggarakan oleh Pak Dandrim hari ini. Pesertanya cukup banyak, tapi sekali lagi ini kan yang namanya aturan-aturan kan sudah mulai dilonggarkan. Jadi untuk acara hari ini ya, saya harap bisa berjalan dengan lancar. Dan bukan cuma acara hari ini sih, acara-acara lain juga sudah mulai akan kita gelar. Ada acara lari juga, bersepeda dan lain-lain. Jadi makin banyak acara-acara olahraga, tenang aja. Kan pengalaman, aman, pengalaman COVID kemarin itu tentunya menjadi pengalaman bagus buat ke depan. Kalau dari Pemkot sendiri melihat peluang untuk event-event semacam ini ke depan itu nanti akan diselenggarakan lebih sering lagi dan kayak kemarin CMB sudah mulai ini, nanti rencananya seperti apa? Ya pokoknya kita perbanyaklah untuk acara-acara, lomba-lomba, event-event untuk warga. Public space yang sebelumnya ditutup seperti night market, CFD juga udah mulai dibuka, jadi udah pelonggarannya udah banyak banget. Apakah juga masuk bagian dari spot tourism juga? Ya, salah satunya. Nice, coy. Kita ngetokis yang lain.
Apa untuk Prabowo ini, Mas? Apa untuk Prabowo ini? Masih besok.